kuatin knalpot trondol dari ini. Oke, berikut tutorialnya. Subscribe dulu guys, biar tambah kreatif. Bahan yang kalian siapkan yaitu satu buah botol bekas minuman, tali ripet, dan cutter ya teman-teman. Yang pertama-tama, botol ini kita lubangin ya dengan cutter ini teman-teman. Hati-hati ya, jangan sampai kena tangan. Kita buka aja ini teman-teman. Tinggal lanjutin kita lubangin ya. Teman-teman, selanjutnya botol ini tinggal kalian pasang di sepeda. Tinggal kita pasang di sepeda ya teman-teman. Tinggal kita ikatkan dengan tali ikat ini. Oke, kalian ikat yang kencang ya biar tidak lepas. Oke, knalpot trondolnya sudah jadi. Tinggal kalian gunakan saat bersepeda. Oke teman-teman, kita coba knalpot trondolnya ya.